Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Wira and Family. Kali ini Bunda lagi persiapan bikin nasi kotak teman-teman untuk dibawa nanti ke musola. Soalnya malam ini ada acara untuk menyambut bulan suci Ramadan, atau kalau orang Jawa biasanya bilang punggahan teman-teman. Nah, itu Wira santrinya teman-teman. Jadi dari musola setiap satu santri itu disuruh bawa nasi kotak 5 teman-teman jumlahnya teman-teman. Ini langsung proses menata nasi kotaknya teman-teman ya. Soalnya tadi waktu masak nggak sempat videoin karena lokasinya sangat sempit, maklum di kos teman-teman. Wira nggak boleh ganggu Bunda, biar Bunda cepat selesai kerjanya ya. Wira minggir dulu, biar Bundanya bikin. Nah, ini sekarang proses memasukkan lauknya teman-teman. Jatuh teman-teman. Iya, ganti yang baru. Kecil dikasih 2. Sekarang masukin sambal goreng mie. Ini isinya teman-teman, nasi, ayam, tahu goreng, timun, dan sambal goreng mie. Semoga nanti para
pengunjung pengajian untuk menyambut bulan suci Ramadan, menyukai masakan dari Bunda ya teman-teman ya. Dan semoga kita semua diberikan kelancaran satu bulan penuh dalam menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe channel Wira and Family. Assalamualaikum.